Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, and good afternoon, everybody. Good afternoon. Ya, oke. Okay, so, today we will continue about our material, literary theory. So for this meeting, we will discuss widely about psychological theory. Okay, so before we will, about the explanation psychological, or I mean psychological theory, maybe you need to give your comment about what is psychology. Ada yang ingin berkomentar sebelum kita lanjut? Sebenarnya apa sih psychology itu sendiri? Psychological theory. What is psychological theory? Ada yang ingin berkomentar? Saya mau mencoba, Miss. Ahmad Alfi. Psychological theory is a theory that mempelajari tentang bagaimana manusia. Manusia dalam hal ini seperti sifatnya, tingkah laku, dan sebagainya. Oke, ada lagi? Ada other comment? Any other? Ada lagi sebelum kita lanjut. Ya, oke. Okay. We will continue about this explanation about what is psychological theory itself. Okay, so actually psychological theory, when we learned about literature and its relationship between, I mean the relationship between literature and psychology, it means that we are going to discuss about, or we are going to learn about interdisciplinary studies. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari kajian-kajian interdisipliner, sama dengan kajian hubungan antara sastra dengan sosial, hubungan antara sastra dengan psikologi, hubungan antara sastra dengan gender. Jadi itu sebenarnya bagian dari, atau misalnya kita mengatakan hubungan antara sastra dengan lingkungan, itu adalah bagian dari disciplinary study. Kalau kajian psikologi kan otomatis melibatkan kajian sastra dengan perspektif psikologi, kan otomatis melibatkan aspek-aspek psikologi. Okay, so in this case we can see about the illustration. Ini ilustrasi dari literary theory itself. Jadi kalau kita mau mengkaji psikologi, psikologi itu sebenarnya asal dari mana? Ya, oke. Okay. So this is the illustration about map of literary theory. So there is psychology, author's world, author's life, world itself. Jadi kalau kita melihat dari psikologi, psikologi itu sebenarnya dia posisinya di mana? Nah, ternyata kalau kita melihat, nah ternyata kalau kita mau mengkaji karya sastra dalam perspektif psikologi, bisa dilihat dari segi hubungan antara sastra dengan dunia luar, hubungan antara sastra dengan pengarangnya sendiri, atau hubungan antara sastra dengan pembacanya sendiri yang melibatkan psikologi pengarang atau psikologi
pembaca atau psikologi karakter yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, sebenarnya modelnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengkaji pengarang dunia kepengarangan, berarti teori yang digunakan adalah historical atau biographical. Historical yang dimaksud adalah histori atau sejarah-sejarah kepengarangannya itu sendiri, latar belakang kepengarangannya, latar belakang pengarangnya, kemudian yang selanjutnya author's life, kehidupannya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya kalau kita mau melihat dari karya itu sendiri, works itself, kalau kita mau mengkaji karya sastra berdasarkan teksnya, berarti teori-teori yang digunakan adalah formalis, dekonstruksi seperti pembahasan sebelumnya. Oke, selanjutnya kalau misalnya antara keterkaitan antara karya sastra itu sendiri dengan karya sastra yang lain, muncullah kajian intertextuality. Ini. Kemudian kalau misalnya antara satu karya dengan dunia luar atau sosial, maka disebut sebagai memetic approach. Memetic approach itu termasuk diantaranya misalnya kita melihat dari kajian-kajian sosial, social sociology of literature, feminism, marxism. Kemudian yang selanjutnya hubungan antara sastra dengan beyond the world, memunculkan kajian-kajian simbolik art ketaipal atau boleh jadi juga dalam bentuk psikologi. Nah, ini ilustrasinya supaya lebih jelas. Critical parables of literary theory, the word, the author, the text itself, between text and other text, memunculkan teori yang disebut sebagai intertextuality. Kalau misalnya antara teks dengan pengarang, atau maksudnya teks dengan pembaca, the reader, berarti muncul reader response. Kalau antara teks dengan dunia luar, muncul misalnya muncul kajian-kajian tentang archetype. So this is the illustration formalism based on text and structuralism based on text, or language as a system, language as the main discussion in structuralism analysis. And the next is about psychoanalytic. Psychoanalytic can be dealt with authors, readers, or text itself. And then reader respond based on a community or based on the reader, the comment or the response from the readers or the audience. And then the next point, gender studies between word, authors, or text, or readers. Kalau kajian-kajian gender, boleh jadi karya sastra yang diciptakan itu berdasarkan karena ternyata pengarangnya adalah seorang perempuan, ternyata isi dari karya sastra itu adalah berbentuk feminisme, boleh jadi seperti itu. Kemudian karya sastra itu ditujukan para pembaca yang khusus, maksudnya untuk perempuan. Oke, okay. Then next, postcolonial, outdoor, word, text, or reader. And the last one is about Marxism that deals with word, text, or society. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. So this is just, I mean just brief illustration about psychological itself. So psychology can be used or can be applied in analyzing the author of literary text, the readers, psychology of reader, or the content of the text itself. Content in this case, when we try to analyze about the characters in the text. Okay, so the next is about introduction to psychology of literature or psychological theory. So psychology and literature actually has a correlation each other. So there is a close relationship between psychology and literature. As we know that psychology deals with the study of human behavior or the study of human psyche, while literature deals with the study of how human being behave, some behavior of the character in the story, some representation of behavior in the story. Jadi ada keterkaitan. Di mana letak keterkaitan antara kedua bidang ilmu yang berbeda adalah bahwa kalau kita melihat psikologi itu kan berkaitan dengan kejiwaan atau berkaitan dengan tingkah laku dari seseorang.
di dalam masyarakat pada umumnya, kemudian ternyata tingkah laku itu atau kejiwaan itu, gejala-gejala kejiwaan bisa juga ditemukan di dalam karya sastra. Ya, khususnya dalam kajian-kajian karakter tokoh atau kajian-kajian actors in drama. Jadi bisa ditinjau dari perspektif psikologi. So, psychology actually, I mean literature and psychology has close relation each other. So in this case, when we try to analyze especially about human behavior in represented by the characters in the story, so in this case we can use psychological theory. Ya, jadi pada saat kita mengkaji karakternya seperti apa, kejiwaan dari seorang karakter atau tokoh yang ada di dalam karya and psychology of literature. Okay, so psychology of literature, or I mean psychological itself, actually was presented firstly by Sigmund Freud. Okay, so psychoanalytic or psychological literary criticism has its root in the work of Austrian neurologist Sigmund Freud. Jadi asalnya diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Dia adalah seorang disebut sebagai founding father of psychology. Okay, so a medical doctor specializing in neurology, he developed ideas about psychoanalytic theory from work with mental patient. Okay, jadi asalnya atau teori ini sebenarnya hanya digunakan di dalam bidang-bidang kesehatan, di dalam di dunia kesehatan yang khususnya berkaitan dengan kejiwaan dari seorang pasien. Ya, seperti yang kita bisa lihat di sini, penjelasan dari ini bahwa dari Freud itu adalah the founding father, bapak psikologi. Dia adalah seorang dokter yang khusus berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan, neurologi. Kemudian teori tentang psikologi asalnya digunakan untuk mengkaji atau mendeteksi oleh pasiennya sendiri. Kemudian ternyata teori tersebut tidak hanya digunakan di dalam dunia kedokteran, akan tetapi juga digunakan di dalam kajian-kajian sastra. Okay, so the next point, he advances starting theory about the working of human psyche in formation, its organization, its maladies. Jadi bisa dilihat di sini bahwa asalnya itu dikembangkan dari teori ini asalnya dikembangkan dari teori-teori yang bersifat, misalnya kita melihat yang digunakan untuk mendeteksi gejala-gejala kejiwaan, sehingga dikembangkan akhirnya muncullah sebagai teori psikologi dan kajian. Next point, psychological critics views work through the lens of psychology. Dari para ahli-ahli psikologi itu, kalau misalnya para ahli psikologi memandang bahwa karya sastra itu sebenarnya diciptakan karena ada gejala-gejala kejiwaan, ada pengaruh kejiwaan dari seorang pengarang itu sendiri. Kemudian apa yang dituangkan ke dalam karya sastranya dituliskan dalam karya, dan juga melibatkan kejiwaan dari seorang karakter, sehingga hiduplah karakter itu di dalam karya sastra itu. Jadi seolah-olah di dalam karya sastra itu para tokoh-tokohnya itu memiliki ibaratnya kita seolah-olah bisa melihat, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam karya. Kita seolah-olah bisa melihat bagaimana mereka bersikap, bertingkah laku, their behavior and then their mental illness misalnya. Karena banyak karya-karya sastra yang diciptakan mental illness-nya atau mental disorder. Okay, the next point, they look either at psychological motivation, at the character, or the the former generally considered more respectable approach. Okay, rata-rata setelah
digunakan sebagai kajian di dalam mendeteksi kejiwaan di dalam dunia kedokteran. Nah, untuk mengkaji gejala-gejala kejiwaan dari seorang tokoh atau seorang pengarang atau pengaruh kejiwaan dari seorang pengarang pada saat menciptakan karyanya. Oke. Kemudian tidak hanya dari Sigmund Freud yang sebagai ahli psikologi yang sangat berpengaruh di dalam kajian karya sastra, kajian sastra yang hubungannya dengan psikologi, tetapi juga ada tokoh-tokoh yang lain seperti most frequently psychological critic applied Freudian psychology to works. Nah, their approach is Jungian approach. Nah, Carl Jung, Gustav juga sebenarnya adalah tokoh psikologi yang akhirnya mengembangkan kajian-kajian psikologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Okay, and then the next point is about the central assumption of psychology. Bagaimana sih kita mengetahui kenapa sih sampai muncul adanya teori tersebut? Kita bisa melihat bahwa human being consists of physical and physical element that consists of psyche, and then psychology is a study of human psyche. And then human psyche could be explained through humans observable patterns of behavior. Nah, kalau kita mau mengkaji behavior of the character in the story in a literary works, otomatis kita akan menggunakan kajian psikologi, mengumumkan atau melihatnya dari perspektif sosiologi, itu akan kurang dapat analisisnya, kurang dapat maknanya, karena behaviornya tidak terlalu terlihat, karena behavior itu hanya dilihat di dalam atau dikaji secara luas di dalam kajian-kajian psikologi. Okay, the next point, where the theory comes from. Okay, so in this case, we can see about this slide. Mental life is primarily unconscious, beyond awareness, and then mental life is heavily colored or influenced by emotion, early experiences with parent, extensively say behavior. Jadi, apa yang kita alami, misalnya kalau kita bisa melihat di sini, apa yang kita alami di waktu masih kecil, itu akan membentuk kepribadian. Misalnya perlakuan orang tua kita di zaman dulu waktu kita masih kecil, maka itu akan secara tidak langsung akan membentuk kepribadian kita. Oke, sebenarnya contoh yang sangat sederhana adalah misalnya ketika seseorang orang tua terbiasa membentak anaknya pada masa kecilnya, kan waktu kecil selalu dibentak-bentak, selalu dimarah-marahi. Sebenarnya secara tidak langsung orang tua mengajarkan anaknya itu untuk tumbuh menjadi orang yang suka melawan. Oke. Kemudian ketika orang tua itu selalu melarang-larang anaknya pada waktu masih kecil, jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Nah, secara tidak langsung orang tua itu yang sangat penakut, karena sudah dibatasi jangan, jangan, jangan. Jadi akhirnya mereka sudah sangat takut untuk berbuat, mau berbuat sedikit pun mereka takut. Jadi untuk anaknya penakut. Oke, jadi itu adalah early experiences with parent extensively has a behavior of their children. Oke, jadi sebenarnya dalam membentuk watak, bentuk karakter untuk anaknya. Oke, selanjutnya. Originally, psychoanalysis is before treatment or mental illness, mental disorder, distress patient which help them and the source of their states. Symptoms. Oke, jadi awalnya teori ini sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya awalnya teori ini digunakan dalam teknik-teknik pengobatan atau terapi atau treatment terhadap orang-orang yang mengalami gejala-gejala kejiwaan. Akhirnya lama-lama teori tersebut digunakan di dalam kajian sastra. It is in a way a method of interpretation of the patient's words, action, attitude. Oke. Okay. Nah, jadi teori ini
ternyata di dalam kajian psikologi, di dalam kacamata psikologi, bahwa untuk melihat atau mendeteksi bagaimana sih kata-kata yang diucapkan oleh seseorang, kalau seseorang kata-kata yang halus atau misalnya kasar, boleh jadi itu ada pengaruh psikologisnya atau aksennya seperti apa, boleh jadi itu adalah bagian dari pengaruh psikologisnya. Kemudian attitude-nya seperti apa, nah itu boleh jadi dipengaruhi oleh psikologisnya. Oke, yang selanjutnya use literature to diagnose his patient illness, dari segi kata-kata dari seorang pasien gejala kemaan, jadi dilihat dari kata-kata yang disampaikan atau misalnya dari segi aksennya atau misalnya dari segi attitude-nya. Oke. Menginterpretasi seorang, apakah dia adalah tokoh yang sangat, adalah seseorang yang sangat penakut, jadi bisa dilihat dari aksennya seperti apa pada saat berhadapan, tiba-tiba dia menangis, menutup wajahnya, kemudian seolah-olah tidak bisa lagi berkata-kata. Nah itu bahwa ternyata si orang tersebut adalah orang yang sangat penakut, dan boleh jadi ada latar sesuatu yang melatar belakanginya sebelum dia bersifat seperti itu penampilan seperti itu. Okay, next point. Psychological approach. Psychological critics views works through the lens of psychology. So when we try to analyze some literary works by using psychology, it means that we are going to discuss widely about the content of the story by using the lens of psychology. Jadi melihat dari perspektif psikologi itu seperti apa, seperti yang disebutkan tadi oleh salah satu temannya, bahwa kita mengkaji sebuah karya sastra melihat dari gejala-gejala kejiwaannya seperti apa, atau misalnya kita melihat dari segi behaviornya seperti apa, atau melihat dari segi personalitinya, kepribadiannya. Oke, jadi itu dilihat di dalam kacamata psychological approach. Here next point, they look either at the psychological motivation of the character or the authors themselves. Jadi boleh jadi bisa pada saat kita mau menggunakan psikologi, kita bisa melihat bagaimana sih motivasi dari seorang karakter tersebut, bagaimana sih keinginan dari karakter si passionnya, bagaimana sih desire-nya. Jadi itu bisa ditinjau dari psychological approach. Sebenarnya salah satu karya sastra yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang atau dari berbagai perspektif. Kayaknya karya sastra yang dibuat oleh Gilman Perkins, yang saya sering sebutkan itu The Yellow Wallpaper. Jadi The Yellow Wallpaper itu walaupun perempuan yang terisolasi, ternyata bisa juga dilihat dari segi gejala-gejala kejiwaannya, karena dia adalah seorang tokoh perempuan yang depresi, kemudian seolah-olah sudah mulai pemikirannya sudah kadang-kadang seolah tidak logis, karena ternyata dia terkena penyakit yang namanya sindrom postpartum syndrome. Jadi ada sindrom ketika seseorang ibu yang baru-baru melahirkan atau misalnya baru-baru kehilangan anaknya. Nah, itu disebut sebagai postpartum syndrome. Seorang ibu itu pasti akan merasa depresi, kadang-kadang seolah-olah berhalusinasi. Nah, itu adalah gejala kejiwaan dari seseorang karakter yang ada di dalam karya sastra The Yellow Wallpaper tersebut, sehingga si tokoh utama tersebut terlalu sering berhalusinasi, padahal sebenarnya tidak nyata. Dia hanya berpikir-pikir, maksudnya berpikir yang tidak-tidak, karena itu adalah bagian dari postpartum syndrome yang diderita setelah dia baru-baru melahirkan. Oke, jadi itu adalah bagian dari psychological that can be using the lens of psychological psychology of literature theory. Atau misalnya pada saat kalian membaca karya sastra, Terus for Emily, jadi di situ Emily itu bagaimana dia sangat mencintai ayahnya disebut sebagai ayahnya disebut sebagai
pedoman hidupnya, patokannya, sehingga seolah-olah dia tidak lagi menyukai orang lain, tidak lagi mencintai orang lain, karena ayahnya adalah satu-satunya orang yang dianggap yang dipercayai, sehingga pada akhir hidupnya dia meninggal, kemudian dia memegang sebuah bunga, bunga mawar. Nanti kalian akan baca, nanti kita coba mengkaji dalam perspektif psikologi, karena itu sangat terlihat sekali bagaimana gejala kejiwaan yang diderita oleh si Emily. Dia sudah sangat tertutup, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain karena mentalnya sudah terganggu disebabkan oleh meninggalnya ayahnya yang sangat dicintai. Oke, okay, next point. So, psychological critical theory applies the theories of psychology to the text in order to get such a better understanding its character. As we have mentioned before, that actually psychological theory can be applied to understand deeply about the character itself in the story, and then based largely on the theory of neurology, Sigmund Freud. This theory deals with examination of people's characters unconscious desire. Jadi di dalam kajiannya Sigmund Freud itu, sebenarnya Sigmund Freud mengkaji seseorang itu melihat dari segi ada istilah alam bawah sadar dari seseorang yang dikaji sehingga berpengaruh ke dalam karakternya sendiri. Okay, the next point. Actually, there are three important theories that presented by Sigmund Freud that what we call tripartite principle. Nah, teori yang paling terkenal dari Sigmund Freud itu adalah tripartite principle. Tripartite itu berasal dari kata tripart, tiga bagian. Jadi ini adalah istilah dari bahasa asing, tripart atau tiga bagian struktur kepribadian seseorang. Okay, so tripartite principle, according to Sigmund Freud, that Sigmund Freud propounded a tripartite model that the human psyche is not a single integrated entity, but in fact consists of three very different parts. As we have mentioned before, that tripartite actually was taken from two or three and part, jadi tiga bagian, three very different parts of personality structure. The first one is about ID, and the second one is about ego, and the last one is about superego. Okay, so ID deals with the unconscious, alam bawah sadar. Okay, the next point, ego, alam sadar, the conscious part. And the last one is about superego, the conscience that negotiates between the others. Okay, so in order to understand widely or understand deeply about tripartite principle, we can see about this explanation. Kalian nanti boleh mengikuti seminarnya kakak tingkatnya bernama Hafiz. Jadi Hafiz itu memilih kajian tripartite role of the character in the story. Jadi dia mengambil tiga kajian ini, ID, ego, and superego. Jadi nanti dia akan seminar proposal. Kebetulan dia adalah mahasiswa bimbingan saya. Jadi nanti kalian bisa ikut sebagai audience. Okay, the next point related to tripartite principle. Actually, there are three part of a human personality. The first one is about ID. The ID actually based on biological impulses. The ID always seeks pleasure. This search is referred to as pleasure principle. The ID is also where the libido is located. The ID works to gain satisfaction for instinctual needs. And furthermore, the ID is the source of human aggression. There is a harbored morality. Okay, so ID. Jadi kalau ID itu disebut sebagai prinsip of pleasure atau pleasure principle, prinsip of pleasure, prinsip kesenangan, berpusat pada kesenangan. Jadi apapun itu harus dipenuhi. Oke, jadi apapun itu harus dipenuhi. Jadi ID itu berpusat pada prinsip of pleasure. Kesenangan harus dipenuhi, harus dipuaskan, itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, di ego, what the people decide to display the world at large, the ego is ruled by the reality principle.
or principle of reality. Nah, kalau yang tadi itu prinsip kesenangan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya istilah kasarnya itu ID itu adalah yang egois. Jadi egois, dia harus memenuhi kesenangannya, pokoknya harus dipuaskan itu. Kemudian kalau ego, dia sudah mulai melihat dari segi realita. Realitanya seperti apa? Apa bisa dipenuhi? Tidak. Oh, ternyata tidak. Jadi ada semacam, sudah mulai melihat konsekuensi. Oke, okay. Ego, what people decide to display the world at large, the ego is ruled by reality principle. Jadi prinsip realita, melihat realita dulu, baru dipenuhi. Kalau boleh dipenuhi, berarti bisa, tapi kalau tidak, jadi dia melihat realita. The ego helps keep impulse by the under control. Apa yang the ego respond, the control, the ID in order to avoid unpleasant consequences. Avoid unpleasant consequences such as being punished. Dia jadi dia melihat bagaimana sih realitanya. Kalau tidak di kalau dipenuhi harus dipenuhi, bagaimana punishmentnya? Ada punishmentnya atau tidak? Jadi dia sudah mulai melihat prinsip realita kalau ego. Okay, the last one, the superego, where the conscious is located. Conscience is located and the superego helps inhibit the ID based on the person's idealized view of himself or herself. The superego is controlled by our perspective of social expectation. Jadi kalau superego itu sudah melihat dari segi prinsip moral, morality principle. Jadi sudah bisa menimbang-nimbang ini bagus tidak atau ini bagus tidak atau bagaimana. Jadi sudah melihat mempertimbangkan prinsip moral. Oke, yang selanjutnya ini tadi. Jadi kalau ID itu misalnya I need to eat right this second. Saya ingin ini sekarang. Jadi dia seperti itu kalau ID. Kalau tidak terpenuhi, maka boleh jadi dia mencari hal lain yang bisa menutupi keinginannya tersebut. Nah, kalau ego itu sudah bisa menimbang-nimbang. Oke, jadi ini ilustrasinya. Sudah bisa menimbang. Punishment-nya seperti apa? Kalau harus dipenuhi sekarang, kalau tidak, kalau harus ditunda. Oke. Selanjutnya superego, you cannot do that because you are in the middle of an important meeting. Hari misalnya ada sesuatu yang ingin dilakukan sekarang, kemudian superego mengatakan, ah, tidak, kamu harus seperti ini, kamu tidak boleh seperti ini karena kamu punya hal lain yang lebih penting untuk dikerjakan. Jadi kayak superego itu seperti yang di bagian sebelumnya itu superego itu dikontrol oleh perspektif. Controlled by our perspective or social expectation. Superego itu juga bisa melihat dari segi bagaimana sih keseharian kita dulu. Dulu kita seperti apa, diajarkan seperti ini. Kalau berlawan berarti tidak boleh. Oke, okay, the next point. Jadi ada prinsip-prinsip moralitinya. Okay, the next point related to this illustration. Nah, ini ilustrasinya. An illustration of psycho development. Ini ilustrasi dari tripartite. Tripartite ini. Okay, so this is the illustration of tripartite principle. Okay, ID. As we can see about this example, I want to do that now. Okay, selanjutnya ego mengatakan, maybe we can compromise. But superego said that it's not right to do that. Tidak benar kalau dilakukan sekarang. Jadi semacam ada keterkaitan di antara ketiga prinsip tripartite principle tersebut. Okay, the next point. Okay, move to the next point about psychosexual stage. That actually psychosexual stage has relation to, close related to
tripartite principle. The first one is about psychosexual stage, including five stage. The first one is about oral stage, anal stage, pelvic stage, latent stage, and genital stage. Okay, jadi kalau tadi ada principle pleasure, nah ini sama dengan misalnya anak-anak. Principle pleasure dari anak-anak berumur 0 sampai 18 bulan itu principle pleasure-nya misalnya oral stage. Oral stage itu pleasure centered on the mouth, checking, chewing, biting, or the source of pleasure. Jadi pada saat mereka misalnya kita melihat di sini bahwa oral stage-nya itu berasal dari mulutnya usia bayi 0 sampai 18 bulan. Oke, yang selanjutnya anal stage itu principal pleasure centered around the anus. Eliminative functions are source of pleasure. Oke, jadi anal stage. Kadang-kadang pada saat kalian melihat anak-anak di usia tersebut adalah 18 tahun, kadang-kadang 18 bulan. Anak-anak seperti ini kadang-kadang lucu. Jadi mereka biasanya pergi di pinggir-pinggir atau misalnya di sudut-sudut ruangan ketika mereka mau membuang air besar. Kemudian pada saat mereka membuang air besar, mereka terasa lega. Jadi itu adalah anal stage. Principal pleasure-nya pada saat mereka membuang air besar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pelvic stage 3 sampai 6 tahun. Nah, ini yang berkaitan dengan Oedipus complex. Oedipus complex salah satu teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud yang diambil dari kisah di zaman Yunani tentang Oedipus. Jadi itu bagian dari diambil nama Oedipus tersebut dijadikan sebagai salah satu istilah di dalam psikologi yang berkaitan dengan masa pelvic tersebut, pelvic stage. Okay, pelvic stage around 3 until 6 years. Okay, pelvic stage pleasure zone is the genitals coping with in sexual feeling. Self-manipulation is the source of pleasure. Self-manipulation is the source of pleasure. Self-manipulation itu maksudnya kita bisa melihat anak-anak, for example ya, anak-anak usia 3 sampai 6 tahun, anak-anak laki-laki, biasanya mereka akan cenderung lebih menyukai ibunya daripada ayahnya. Jadi itu disebut sebagai Oedipal complex. Kalau misalnya seorang perempuan usia kira-kira usia 3 sampai 6 tahun, mereka cenderung lebih menyukai ayahnya. Kemudian ibunya dianggap saingan. Kalau anak laki-laki, ayahnya dianggap saingan. Jadi itu disebut sebagai Oedipus complex. Kalau perempuan disebut sebagai Oedipal complex. Nah, di situ prinsip kesenangannya pada saat misalnya anak laki-laki bersama dengan ibunya. Itu disebut sebagai pleasure, prinsip of pleasure-nya pada masa pelik. Oke, kemudian yang selanjutnya latency stage. Here we can see about this. The child repress all interest in sexuality. The child develops social and intellectual skills. Energy is channeled into emotionally safe areas. The child forgets the highly stressful conflict of the pelvic stage. Oke, jadi masa ketika 6 tahun ke atas, itu kan usia di 6 tahun tersebut, usia SD misalnya. Jadi di anak-anak SD itu mereka tidak lagi mengatakan bahwa, anak laki-laki tidak lagi mengatakan bahwa ibunya adalah saingannya. Atau anak perempuan mengatakan bahwa, anak laki-laki tidak mengatakan bahwa ayahnya adalah saingannya, anak perempuan tidak mengatakan bahwa ibunya adalah saingannya, kan, tetapi yang dianggap saingan itu adalah teman-teman sekelasnya, teman-teman sekolahnya, karena mereka sudah masuk pada tahap latent, di mana mereka akan mulai memperlihatkan skillnya. Kalau misalnya anak laki-laki yang suka bermain bola, mereka sangat senang betul ketika dia mencetak bola, atau misalnya anak-anak perempuan ketika juara mengalahkan teman-temannya yang lain, maka disebut sebagai latency stage. Jadi di penjelasan ini kita bisa melihat bahwa the child forgets the highly stressful conflict of the pelvic stage. Jadi highly stressful conflict itu konflik yang dirasakan itu atau
tekanan yang dirasakan ketika mereka masih berada di rumah bersama dengan ibunya atau ayahnya, kemudian salah satu orang tuanya dianggap saingan, atau masa ketika disebut sebagai Elektra kompleks atau Oedipus kompleks. Okay, the last stage of psychosexual stage according to Sigmund Freud is about genital stage. Genital stage in this case about puberty on dari usia puber ke atas, usia-usia orang-orang sudah dewasa. This is the time of sexual reawakening. The source of sexual pleasure comes from someone outside the family. Kalau di masa pelik tadi, yang disebut sebagai prinsip of pleasure-nya adalah orang tuanya, kemudian latent prinsip of pleasure-nya adalah ketika mereka meningkatkan skill-nya dan sudah mulai berbaur dengan teman-temannya. Teman-temannya kadang-kadang dianggap saingan untuk memperoleh juara misalnya. Kalau genital, maka genital itu muncul lagi sexual reawakening, that the source of sexual pleasure comes from someone outside the family. Jadi prinsip kesenangannya muncul lagi. Jadi prinsip kesenangannya di sini kalau kita melihat genital stage itu adalah masa puber ketika anak-anak perempuan sudah mulai mengenal yang namanya lawan jenis, atau anak laki-laki sudah mulai mengenal yang namanya lawan jenis, mengenal yang namanya perempuan. Jadi sudah ada daya tertarik kepada lawan jenis di luar dari anggota keluarganya itu sendiri. Kalau yang tadi pelik stage itu dari keluarganya sendiri, misalnya dari orang tua. Kalau sekarang genital stage, usia puber atau misalnya usia-usia dewasa, itu keterkaitannya atau ketertarikannya itu kepada lawan jenis di luar dari keluarganya sendiri. Jadi sudah mulai mengenal, sudah mulai misalnya orang-orang yang sudah mulai berpacaran seperti itu. Jadi mereka sudah mengenal yang namanya sexual pleasure comes from someone outside of the family. Okay, so about this illustration, so this is the illustration that can be seen from the source psychosexualstagedevelopment.com. Freud's psychosexual stage of development. So this is the illustration of oral stage in pain and achieve gratification through oral acts such as feeding, tongue shaking, babbling. Okay, jadi anak-anak bayi itu ketika mereka disusui oleh ibunya, mereka akan sangat senang sekali. Jadi mereka itu di prinsip kesenangannya adalah di bagian oral stage. Atau ini sebenarnya juga berkaitan dengan ID. Okay, the next point, the second point is about anal stage. Two until three. Sebenarnya usianya ini kadang-kadang juga berbeda-beda. Akan tetapi itu kisarannya seperti itu. Okay, anal stage, the child learns to respond to someone of demands of society such as bowel and bladder control. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, anal stage, prinsip kesenangannya berasal dari anal stage. Okay, the next point, pelik stage. Nah, di pelik ini, usia pelik, ketika seseorang sudah mulai melihat, they try to learn or to realize the difference between males and females. Okay, and becomes aware of sexuality. Jadi sangat khawatir dengan dirinya. Kalau laki-laki dia khawatir dengan ayahnya, atau menjadi saingannya itu adalah ayahnya. Kalau perempuan yang menjadi saingannya itu adalah ibunya. Itu disebut sebagai Elektra kompleks and Oedipus kompleks. Okay, the next point, latency. The child continues his or her development, but sexual organs are relatively quiet. Okay, jadi di masa latent ini ketika anak-anak sudah mulai mengembangkan skill-nya. Okay, and then the last one, genital, or adult, the growing adolescent seeks of all the dependencies and learn to deal maturely with the opposite sex. Jadi mereka sudah mulai tertarik ke orang-orang yang lawan jenisnya di luar dari keluarganya sendiri. Okay, the next point is about related to the previous explanation about Oedipus complex and Elektra complex. The Oedipus complex is one of the most famous Freud's terms
for the young child development of an intense desire to replace the same sex parent and enjoy the affections of the opposite sex parent. Oke, jadi kita bisa melihat di sini Oedipus kompleks itu ketika seseorang anak laki-laki merasa bahwa dia aman dengan the opposite sex parent. Dia sangat aman. Nah, kalau kemudian dia mencoba untuk replace the same sex parent, sama dengan seorang laki-laki menggantikan ayahnya dengan dia merasa sangat aman dengan dengan ibunya. Kalian bisa membaca karya sastra Oedipus, Oedipus the King. Nah, di situ bagaimana sejarah Oedipus, salah satu karya sastra zaman Yunani kuno, di zaman dulu, bagaimana Oedipus itu mencintai ibunya, kemudian dia membunuh ayahnya. Nah, dia mencintai ibunya, jadi ayahnya itu dianggap sebagai saingan. Nah, ternyata salah satu karya sastra tersebut juga akhirnya menginspirasi karya sastra yang berjudul Sangkuriang. Jadi Sangkuriang itu dia mencintai ibunya, kemudian ayahnya dibunuh. Oke, karena kalau di dalam kajian psikologi, kenapa Oedipus itu membunuh ayahnya? Karena dianggap bahwa ayahnya itu adalah saingan. Nah, kemudian juga ternyata kajian-kajian seperti itu tidak hanya ditemukan di dalam kajian karya sastra, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga kita ada, saya pernah membaca artikel tentang kenapa sampai si Michael Jackson, kalian tahu Michael Jackson? Michael Jackson yang sebenarnya dia adalah musisi terkenal dari Afrika. Sejarah seperti itu. Jadi dia adalah keturunan Afrika. Kemudian ternyata dia sangat membenci ayahnya. Dia sangat membenci ayahnya. Sementara Michael Jackson itu memiliki wajah yang sama dengan ayahnya. Nah, ada yang mengatakan kenapa dia sampai mengoperasi, karena dari segi rasisme. Mengoperasi wajahnya berkali-kali, kemudian menyuntikkan pemutih ke badannya sehingga dia berwarna putih, kulitnya bisa berubah berwarna putih. Kemudian dia mengoperasi wajahnya berkali-kali karena takut dari segi rasisme teropresi oleh orang-orang berkulit putih. Ternyata pada saat kita telusuri lagi secara psikologi, si Michael Jackson itu tidak ingin wajahnya serupa dengan ayahnya, karena ayahnya itu dia sangat membenci ayahnya. Ya, dari cerita yang disampaikan, dari kisah yang disampaikan itu, menurut artikel tersebut dia sangat membenci ayahnya karena dulu pernah ayahnya itu bertindak kasar, berlaku kasar kepada Michael Jackson. Sehingga dia mengoperasi wajahnya agar tidak mirip dengan ayahnya. Mungkin juga adalah bagian dari rasisme, akan tetapi juga ternyata dilihat dari psikologi, dia tidak ingin menyerupai ayahnya. Sehingga ayahnya dianggap saingan, ayahnya dianggap musuh, ayahnya dianggap lawan. Karena ada personal experience-nya di zaman dulu, sehingga dia ingin melenyapkan kemiripannya itu dari ayahnya. Okay, jadi itu disebut sebagai Oedipus complex. Okay, so Oedipus complex in this case, when someone try to, a desire to replace the same sex parent and enjoy the affection of the opposite sex parent. Jadi ternyata Oedipus itu mencintai ibunya, kemudian ayahnya dianggap lawan sehingga si ayahnya tersebut meninggal. Kemudian yang selanjutnya, the children recognize their same sex parents, make punish them for their incestuous wishes. To reduce this conflict, the child identifies with the same sex parent, striving to be like him or like her. Okay, the next point. The next explanation related to Oedipus complex. Jadi ternyata ada bahkan dulu misalnya kita melihat dari perkembangan kepribadian seorang anak itu biasanya anak-anak perempuan akan menganggap sebagai role modelnya itu adalah ayahnya. Sehingga pada saat mereka mencari pasangan hidup, maka role modelnya itu adalah ayahnya. Atau misalnya seorang ibu. Jadi seorang laki-laki itu melihat bahwa role modelnya atau dianggap sebagai cinta pertamanya adalah ibunya, sehingga mereka mau seolah-olah mencari perempuan atau pasangan hidup sama dengan ibunya. Itu kalau berdasarkan penjelasan dari Oedipus kompleks di sini. Kita next point.
in order to understand widely about Oedipus complex and Electra complex, Oedipus complex actually illustrated about every boy has the unconscious desire. Jadi ada unconscious, diistilahkan oleh Sigmund Freud, disebut sebagai unconscious desire to please his mother. Consequently, son are afraid of their father. Konsekuensinya, seorang anak seolah merasa takut, merasa tersaingi oleh ayahnya, sehingga ayahnya itu seolah disingkirkan. And then, and father are treated by their son. Okay. Treated by their doctors. Jadi kalau Oedipus kompleks itu berlawanan dengan Oedipus kompleks. Oedipus kompleks menyukai ibunya, kalau Elektra kompleks menyukai ayahnya. Okay, so in this case, Sigmund Freud believe that ID desire the destruction of the same sex parent and united with the opposite sex parent or Oedipus or Elektra kompleks. Oke, okay. Ya, sampai di sini paham ya tentang istilah yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, bagaimana ketika kepribadian itu terbentuk atau terbangun, pembentukan kepribadian itu dipengaruhi oleh dari faktor keluarga, background of the family, kemudian dari di orang tua, kemudian dari lingkungan, kemudian juga misalnya dari lingkungan sekolah. Ya, jadi itu di perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh beberapa aspek, tapi yang paling penting di dalam teori Sigmund Freud itu adalah dari pengaruh dari orang tua. Okay, the next point. Another theories in psychological criticism or psychological theory, actually we can see about theory from Abraham Maslow, hierarchy of needs or psychological needs. Okay, so here actually divided into five major classification of hierarchy of needs. In psychological theory, the first one is about psychological needs, safety needs, love and belonging needs, social esteem, self-actualization. Kalau psikologi, kebutuhan psikologi itu adalah breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, and exterior. Okay. Nah, ini kebutuhan secara psikologi, kenapa diletakkan di paling bawah? Karena itu adalah basic needs of psychological, I mean basic needs of humankind. Okay, the second level is about safety, jadi ternyata manusia itu butuh yang namanya keamanan, security, employment, pekerjaan, sehingga mereka aman, ada resources, morality, nilai-nilai moral sehingga mereka bisa aman, tidak berkonflik dengan orang lain. Then family, they need help, they need property, perlu membutuhkan kekayaan, perlu keluarga, perlu kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, love, friendship, persahabatan. Jadi seseorang pasti menginginkan dan persahabatan, family, sexual intimacy, kasih sayang misalnya. Kemudian yang selanjutnya social esteem dan self-esteem, confidence, achievement, penerimaan dari masyarakat, respect of other or respect to others, respect by others. Jadi dihargai dari masyarakat atau misalnya kita bisa menghargai orang lain, kemudian diterima dari orang lain, menerima orang lain, kemudian confidence, ada rasa percaya diri. Nah kalau ini kurang maka otomatis itu akan berpengaruh ke dalam kepribadian. Okay, the last one is about self-actualization, how to actualize about ourselves. The first one is about we need to increase our morality value, creativity, try to increase our creativity, spontaneity, and then the next point, problem solving. We need to solve our problem in order to actualize ourselves. And then the next point, acceptance of the facts. Oke, jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan manusia dalam kajian-kajian psikologi dan perspektif yang lain. According to Abraham Maslow, bahwa kebutuhan manusia itu secara psikologis dan dalam kajian psikologis itu memiliki 5 level, 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan secara psikologis, kebutuhan dasar, butuh makanan, butuh air, butuh untuk tidur, itu adalah basic needs. And then
The second one is about, or the second level is about safety needs, and the third one is about love and belonging needs, esteem needs, and then self-actualization. Jadi kebutuhan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi ini adalah lima bagian kebutuhan, lima level atau lima tingkatan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Okay, the next point. Oh, ini yang saya jelaskan tadi dari karya Sophocles, Oedipus Complex. Yeah. Okay, so maybe that's all about my explanation that related to psychological theory. Actually, there are so many kinds of psychological theory. Seperti yang tadi ada teori dari Abraham Maslow. Kemudian juga ada teori tentang misalnya teori archetype. Archetype misalnya ada shadow, ada anima, animus, kemudian ada jadi itu ada tiga bagian, anima, kemudian animus, shadow dalam teori archetype. Jadi itu kalian bisa gunakan nanti. Kemudian kalau dari prinsip teori yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud, itu adalah ada tiga tripartite principle of human psyche. Jadi kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh tiga poin tadi, yaitu ID, ego, and superego. Kalau dari teori-teori yang lain, bisa melihat dari misalnya kayak teori dari kepribadian manusia, ada tentang misalnya yang orang yang tertutup, kemudian orang yang sangat terbuka. Oke. Untuk pertemuan kali ini, jadi yang saya jelaskan itu adalah basic theory of psychology. Untuk kedepannya nanti kalau misalnya kalian mau mengkaji lagi dan mengambil dari teori yang lain, sebenarnya banyak cabang-cabangnya. Dan salah satunya tadi itu adalah teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia, teori kebutuhan, teori motivasi juga. Kemudian kalau yang dari Sigmund Freud itu basic teorinya adalah yang tripartite principle itu tadi. Okay, so I think that's all about my explanation. If you have some question, so time is sure to give your question. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Any question? Ada pertanyaan? It's clear, Miss. Jelas ya. Oke, untuk teori psikologi, nanti kalian bisa lihat juga di buku ini, sebenarnya ada di dalam. Termasuk tadi adalah tentang teori tripartite principle. Itu ada di dalam penjelasannya, berdasarkan penjelasan dari Dobby. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, so I think that's all about the meeting today. Thank you very much for your attention and for your participation today. And see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk kelas B dan kelas A tadi, jadi masing-masing membuat daftar hadirnya di grupnya masing-masing ya. Oke, okay, thank you very much. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave ya. Ya, ibu. Terima kasih.